Yo, kali ini kita mau cobain main Arknight. Kebetulan lagi ada collab sama game Rainbow Six Siege Siege. Itulah pokoknya ya. Ini kalau nggak salah collab mereka yang kedua dulu pernah ada. Terus ini collab lagi dan aku kemarin nggak, karena aku orangnya juga jarang main Arknight gitu ya. Mungkin ini bisa dibilang event collab pertama buat aku gitu ya. Kita coba aja dulu. Aku udah dapat infonya cukup lama, cuman dari kemarin kayak ragu gitu mau main ini. Mungkin kita langsung aja use JP Voice. Seingatku aku cuma download JP Voice deh. Ya udahlah ya. Apa yang English-nya auto download? Kurang paham sih. Oke, start. Nah, ini dia. Oke, sepertinya ada sedikit masalah. Bentar ya. Ini nggak ada login pakai Google ya? Dia cuman loginnya cuman pakai Yostar, Facebook sama Guess. Aku yakin waktu itu aku bukan pakai Facebook sih. Bentar ya, aku cari-cari tahu dulu mungkin ya. Oke, kayaknya ber. Loh, kok malah disuruh bikin ulang? Kok disuruh milih nama, coy? Pakai akun apa ya berarti ya? Do you remember your name? Jadi lupa malah ini. Ya udah, bentar-bentar. 2 hours later. Oke, jadi aku setelah 1 jam mencari-cari, entah kenapa semua email yang ada akun ininya tadinya itu kok disuruh bikin nama ulang, disuruh ulang gitu loh. Akhirnya terakhir aku coba apa ini? Wih, gratis gacha coy, mantap. Ini untuk event collab hari kali ini ya, dikasih gratis gacha 10 kah ini? Oh iya, kali 10. Nanti kita gachain ya. Dan apakah ini event returning? Tidak, ini event collab. Expire in 30, tanggal 30 nanti ya. Ini kebetulan aku mainnya tanggal 18 ya. Tapi di sini nih kelihatan kalau dia tanggal 19 ya. Sekarang aku tanggal 18, berarti cuma bisa dapat sampai yang kedua ini. Ya oke lah. Salahku sendiri ya. Ini kayaknya akunku yang dulu hilang. Ya, bisa dibilang bukan hilang, aku sendiri lupa gitu loh. Ini kita skip aja lah. Karena ini apa sih, tiba-tiba dikit-dikit muncul. Gimana aku mau main gamenya ini, ya ampun. Iyalah, iya tuh. Oh iya, makasih. Wah, dapat 1 gacha. Ya elah. Ya udahlah. Buset, ini banyak amat pop up-nya ya. Udah dong. Collect all ya, udahlah ya. Untungnya hadiah sih. Ini juga aku enggak tahu nih buat apaan ya. Udah lama aku enggak main ginian, coy. Returning period. Oke, ini returner ya berarti. Ntar masih ada lagi enggak nih? Oke, enggak ada. Ya, aku tadi lagi jelasin, makanya jangan pop up terus ya. Ini kayaknya akunku yang sudah lama aku lupakan, yang waktu terakhir kali aku streaming itu aku nggak ingat kalau aku punya akun ini. Jadinya waktu itu aku streaming, aku bikin akun ulang. Ternyata ketemu dia ini pakai Facebook loginnya, gitu loh. Dan aku nggak tahu ya, levelnya udah 81 gitu loh. Dan ini tentu saja Amiya ya. Walaupun Amiya-nya aku masih belum dapat yang terbaru. Terus kita lihat ke operator. Punya Silver Ash dong aku. Dan kenapa Silver Ash-nya aku bikin sampai pamer dada begini? Oke, kita langsung aja cek eventnya. Pertama, di sini udah kelihatan biasa Arknight itu kalau ada event dia pasti munculin beginian ya. Biar kita gampang akses, mirip juga lah sama game-game lain. Jadi kalau kita klik di sini ada operation harusnya. Oke, sip. Sistemnya gimana nih? Nah, ini sampai tanggal 19 doang nih. Keburu nggak ya? Kayaknya aku nggak terlalu ngincer parah dah. Tapi ya udah, kita coba aja klik. Apakah aku kuat, guys? Kita lihat. Biasanya ada rekomendasi levelnya nih. Biasanya event-event begini tuh susah. Lebih susah dari biasanya gitu loh. Ini kayaknya story deh. Oh iya, story-nya dulu. Oke, setelah ST kayaknya story ya. Tutorial, aduh, aku kok disuruh kasih pakai tutorialan. Semua karakter nggak bisa diganti karena tutorial kayaknya ini. Tutorial harusnya gampang ya guys. Mati. Tutorial barikade coy. Jessica-nya taruh sini.
Mantap. Ini satu operator apa tiga sih? Ini anjingnya ini anak buahnya dia apa? Dua monster yang berbeda. Eh, Ella. Semua unit bersembunyi di belakang barikade. Sini aku di sini. Mantap. Wait. Gimana nih cara makainya, coy? Ini melee, steam pistol. Oh, dua arah. Satu, justru yang melee dia si Iana ini ya. Apakah ini? Oh my god. Di luar prediksi BMKG, coy. Oke, operator nggak bisa dideploy di area kuning. Ya ampun, masa kita gagal tutorial sih? Aduh. Gimana ceritanya ini? Tutorial tapi gagal aku, coy. Ya ampun, ya ampun. Kan belum tahu ya, wajar ya. An eye for an eye. Bahasa Inggris ya? Ini gimana nih? Kita perlu taruh unit di sini kah, madep ke bawah? Kayak gini misalkan ya. Misalkan ya, kayak gini. Begini kah? Biar dia ngalangin gitu serangannya. Tetap, coy. Ya ampun, tutorial sampai gagal dua kali. Masih belum terbiasa dengan kontrolnya nih. Iya, berhasil tanpa strategi, tanpa apa ya, guys. Pokoknya ya gitulah. Aku nggak paham naro healernya tadinya harusnya di mana tuh. Ini real operationnya ya, berarti. Untuk di sini sih hadiahnya yang ini ya, yang aku lupa namanya, Originate Prime ini ya. Bukan dikasih yang warna merah itu. Kalau nggak cukup nanti tankernya kita kurangin. Sorry, salah pencet aku. Aduh, malah di retreat, ya ampun. Terus kita taruh, ya terpaksa lah ya, kita taruhnya Amiya ya di sini. Kita pasang lagi kah di sini? Menyebalkan lah, hadiahnya pergi, coy. Ya malah jadi tumbal ini mah. Ya maju, nice. Ya udah, pakai taktik asal-asalan pun masih menang gitu, coy. Ya ternyata yang perlu mage di sini. Loh kok lolos? Loh nggak bisa? Ngelek. Tunggu. Ngelek parah. Aku pengen naro red di sini. Wah parah sih. Gamenya dibikin ngelek biar aku kalah ini. Jadi kita bisa tuker Fuze. Fuze dapat gratis di sini. Harganya 200. Cuma bisa beli satu ya? Bisa 5 kali. Tapi harganya base-nya naik nih. Oh enggak, 200 terus. Jadi bisa digrindingin di sini gitu ya. Terus ada head hunting juga, tiket head hunting, modul data block aku enggak tahu itu apaan. Award ceremony ini juga. Ini apa ya? Oh, ini dekorasi. Next di sini ada ini kayaknya buat leveling karakter dan lain-lain ya. Banyak, coy, hadiahnya. Ini ada apa? Spec op. Ini kayak achievement ya kalau kita menang-menang gitu. Worth it gak sih kita ngambil Fuze ini? Fuze mending diambil gak nih? Rewardnya apa nih? Ternyata Fuze-nya dari CR4. Wah, berarti kita kejar sampai CR4 ya, minimal ya. Perkuat barikade, coy. Ya jadi kayak ada tactical tambahan gitu ya. Pakai dua tanker bisa. Apakah perlu dua vanguard pertanyaannya? Ya temboknya tiba-tiba diserang aja gitu loh. Duh, healer tepat waktu gak ya? Kayaknya salah, harusnya healer dulu ya. Muangtap. Dan kita butuh unit mage. Aduh. Mudah-mudahan bisa kita tahan dulu ya sebelum kita panggil magenya. Soalnya aku nggak tahu nih musuhnya bakal berdiri di kanan semua kah yang perlu mage ini, atau mereka kayak kanan kiri. Oke, di kanan semua. Gini ya. Kita ganti sama Amiya. Apa harus buat 3 healer kita ya? Ya kuat lah orang kita over level. Aduh. Ya, kekuatan akun lama yang aku sendiri baru ingat. Sip, gak terlalu susah sih. Untuk sampai 4. Kayaknya akun baru, kalau akun baru susah gak ya?
Aku nggak tahu Fuze itu sebagus apa. Mungkin kalau kalian tahu atau merekomendasikan si Fuze, aku ambil aja gitu. Atau mungkin kayak ah limited ini bang, kita ambil aja gitu. Ya udah, gitu ntar. Ini nggak tahu nih ada konten apa. Di sini ada Descent sama Expedition apa pula ini. Ada Archer ya. Wah, jadi pengen nih aku. Langsung deh yang ditunggu-tunggu. Kita kebetulan dapat tiket Headhunt 10 juga gratis. Jadi kita pakai aja. Tapi aku mau cek banner yang lain dulu ya. Penasaran. Apa nih Kernel? Bisa milih sekarang. Berakhir September 24. Wah, ini aku gak paham nih. Selector. Oh my god. Oh, dan kita bisa milih operator yang akan ada di store. Wih. Backpipe apa Blaze ya? Aduh, apa COB? Aduh, bagus-bagus. Bagus-bagus semua. Nanti rekomendasiin ya, guys. Ini juga bintang 5 bisa. Alamak, keren kali ini sekarang. Jadi pengen comeback, coy. Loh, bentar. Tadi gak ada beginian? Typhoon. Alamak, banyak yang aku pengen. Tapi karena ini collab, aku relakan gacha demi collab, guys. Karena collab, kapan lagi? Gas 10-10 pertama. Apakah bagus? Kita langsung slating saja. Kayaknya kuning. Kayaknya berhasil nih, coy. Oh, ini guaranti kah? Oh, tapi bintang 5 ini mah. Bintang 5, guaranti bintang 5 kayaknya nih aku curiganya. Bintang 5. Eh, itu doang yang satu yang lu siapa? Dokter. Humus. Pupuk kah? Iya, ternyata cuman satu dan bintang 5. Ini last. Kalau jelek kita skip aja ya. Oke. Okay. Wah, sayangnya nggak meledak ya. Dapat berapa? Seenggaknya kayaknya 2 deh itu. Eh, dapat. Dan dapat abang ini juga nih. Jadi kita dapat 3, udah dapat 3 karakter Rainbow Six ya. Nah, si Ella-nya ini yang nggak pulang-pulang, kawan. Ya, begitulah guys. Event limited. Aku juga mulainya telat dan tidak hoki. Jadi ya begitulah kira-kira. Aduh, sampai sini aja mungkin aku ya. Terima kasih buat yang udah nonton, like atau subscribe. Aku undur diri dulu, sampai ketemu lagi di konten dan stream berikutnya. Bye bye. Otsudi.